Nah, saya sudah membuat sebuah gerakan, ceritanya lagi melihat sekeliling. Misalnya kalau kita play. Nah, kurang lebih gitu ya. Kemudian kita bisa masuk lagi ke NLA Editor. Ups, mana dia larinya? Masuk ke NLA Editor, terus seperti tadi. Di sini, mana dia tadi? Ada plusnya. Nah, ini kita buka tanda snowflake-nya. Tuh, yang ini kita buang. Kita del, maksudnya begitu. Nah, itu dia ya. Ini yang barusan kita bikin. Nah, kemudian kita bisa buka properties-nya. Kita bisa mainkan lagi scale time-nya kalau mau. Untuk diperlambat misalnya menjadi 3 kali. Sudah itu, kalau sini durasi preview tercukupi ya, kita tinggal play. Kita coba lihat. Nah, kemudian kita bisa kombinasikan dengan gerakan yang sudah kita punya atau library yang sudah kita punya dengan cara kita pilih add sini. Kita pilih add action script. Add action script. Saya hapus kata-kata push ini supaya bisa muncul menu action atau library action yang lain. Saya pilih terbang. Ah, sorry, saya pilih push. Cuman CTI saya geser dulu ke sini misalnya. Lalu saya pilih push up. Akan muncul klik push up. Nah, ini tinggal kita dekatkan posisinya. Kita zoom di sini. Kita bisa lihat gerakannya seperti ini. Pada saat klik kedua dia up. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini pergantian antara clip ini di frame terakhir pada clip 1. Clip 1 posisinya adalah seperti ini. Lalu kalau kita geser, kita tekan tanda panah ke kanan, dia langsung dari begini jadi begini. Nah, kebetulan ini gerakannya sinkron dari begini menjadi seperti ini. Tapi ada kalanya pada saat posisinya mungkin tidak memungkinkan untuk terjadi langsung kontinuitas, hasilnya akan jelek pada jamnya nanti jumping. Nah, ini kita bisa kasih transisi. Transisinya misalnya saya kasih gap seperti ini, kemudian pilih 2 clip ini, kita pilih add remover, add transition. Nah, hasilnya dia akan ada gerakan in between di antara 2 clip tersebut. Geser kursor ke kanan satu persatu frame. Nah, ini ya prosesnya. Nah, seperti ini jadinya. Kita playback situ langsung main ke situ yang PP ini sudah berolahraga dan terakhir dia kecapean sesuai dengan storyboardnya Ibu Aning. Tidak bermain sampai habis karena end frame-nya kita masih set ke 90, kita lewatin ke 150 baru dia akan terplayback sampai habis. Nah, kayak gitu. Diperhatikan juga di sini. Ini juga bisa dipilih, kita scale. Misalnya kita kasih 5. Otomatis dia akan diperpanjang.
Sedikit mengenai ending clip dan transition.